kita pada harapan DAP sudah lama 40 tahun di Sabah. Kehadiran Pati Kehadiran pun ada 17 tahun. Tak mana ada baru sikit lah. Nah, 2 tahun. Di semua ini, kita ini satu pakatan harapan tidak pernah. Tidak pernah jadi kerajaan. Kita tidak pernah yang masuk UMNO. Tidak pernah mengkhianati Sabah. Kita semati-mati lawan dan terbawan mempertahankan hak-hak Sabah. Kita ini mau diteruskan. Jadi saudara-saudari, masa ini pilihan raya akan datang. Bila-bila akan berlangsung, kita mesti mau setiap rakan-rakan di sini, saudara-saudari di sini, pada masa kita sini, semisi mau pilih kerajaan yang berikhlas, yang untuknya bendera rakyat Sabah. Sebanyak ada cerita bilang, ini Pakatan Harapan, mungkin dia tidak boleh menetapi ini Malaysia. Belum lagi dia ada cuba. Tapi saudara-saudari, kita sudah ada kerajaan. Lampak kita punya Pulau Penang, lampak kita punya Selangor. Ini dua-dua set yang ditapi oleh kerajaan Pakatan Harapan. Ini pun dua-dua set yang lebih cemerlang, lebih baik, transparent dan bersih. Ini bukan kita sebut. Auditor General punya report sudah memberi satu ketentuan, tentuan yang Parti Harapan ini, Pakatan Harapan ini, kerajaan Pulau Penang, Selangor yang baik dan cemerlang. Ini kalau kita mendapat peluang, kita mendapat peluang boleh mentunggah, mengambil adik Putra Jaya, mengambil adik Sabah, kita akan lebih baik lagi. Ini kita boleh dijanji. Maukah ini saudara-saudari? Ya.